Beredar sebuah video viral aksi seorang pengendara motor terobos jalanan yang sedang dicor yang masih basah. Aksinya tersebut terekam kamera CCTV. Melalui unggahan salah satu pengguna akun TikTok Humaira, ia membagikan momen yang bikin warganet emosi. Padahal udah tutup jalan, dan tahu itu baru dicor masih basah, masih aja digas terus, tulisnya dalam video tersebut. Menurut informasi, kejadian tersebut bertempat di kawasan Tugu Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dalam video itu terlihat sebuah jalanan yang tengah dicor dan masih basah dilalui oleh seorang pengendara motor. Tahu bahwa jalan tersebut adanya pengecoran dan belum kering, bukannya berhenti, pengendara motor itu malah terus menerobos jalanan yang ada. Alhasil dari aksinya tersebut membuat jalanan yang sedang dicor itu meninggalkan bekas ban yang dilaluinya. Bahkan dengan santainya dirinya tetap memaksakan untuk jalan. Selain itu di pertengahan video tampak dirinya sempat kesusahan untuk melalui jalanan tersebut lantaran ban sepeda motor yang dia kendarai itu menyangkut di jalanan itu. Dalam unggahan lainnya, memperlihatkan momen bagaimana pengendara motor tersebut berusaha menjalankan motornya yang tersangkut. Setelah beberapa saat pengendara motor itu akhirnya mendorong serta menuntun motornya ke ujung jalan yang sedang dicor. Padahal di setiap ujung jalanan tersebut sudah diberi tanda adanya pengecoran sehingga tidak bisa dilintasi. Namun pengendara motor tersebut tetap saja tidak peduli dan acuh. Unggahan tersebut sontak mengundang perhatian warganet dan meninggalkan beragam komentar. Banyak dari mereka yang emosi melihat aksi pengendara sepeda motor tersebut. Otak udang kalau ditutup ya berarti lagi ada perbaikan jalan, komentar warganet.